PT Pertamina Persero menggelar Pertamina International Business Forum atau PIBF di Hotel Aston Sentul Bogor, Jawa Barat pada 26 hingga 27 November 2021. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin komunikasi dengan perwakilan Kementerian Luar Negeri sebagai upaya penyelarasan pengembangan bisnis internasional dalam penyediaan energi. Hadir dalam diskusi tersebut, Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina Iman Rahman, didampingi Senior Vice President Strategy and Investment Pertamina Daniel S. Purba, dan perwakilan Konsulat Jenderal Negara-Negara di Asia. Tujuan utama kita adalah untuk kita membangun koordinasi kolaborasi yang sangat krusial, yang sangat penting dalam kita mengembangkan bisnis energi Pertamina khususnya dan juga penyediaan energi bagi Indonesia pada umumnya. Kita terus lakukan setiap tahun. Ini adalah untuk membangun komunikasi yang rutin, konsisten, dan juga kita bisa exchange informasi-informasi perkembangan mengenai bisnis Pertamina dan juga rencana-rencana bisnis Pertamina di masa-masa mendatang. Di era transisi energi, dibutuhkan konsolidasi bisnis skala internasional yang membutuhkan pelibatan dari pemerintah, institusi, lembaga maupun perusahaan. Hadirnya forum komunikasi ini diharapkan menjadi agen informasi ke negara-negara lain tentang Pertamina, sehingga membawa promosi yang masif dan menghasilkan dampak yang lebih besar jangkauannya. Tim Liputan Energi TV.